Banyak orang berkata, Allah itu takdirnya tidak adil buat saya. Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU mendapati keluarganya sakit bertambah parah ataupun meninggal. Dia berkata, Allah tidak adil. Nah, kalau ada yang berkata, Allah itu tidak adil, pertanyaan kita balik sederhana. Kalau Allah tidak adil, terus siapa yang adil kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil? Jadi tidak ada. Allah itu pasti adil. Allah itu pasti sayang. Kalau Allah ngirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun tampaknya itu pahit, tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa. Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang.